audionya itu gabung jadi satu, kayak di handphone gitu, gabung jadi satu gitu. Nah, untuk penggunaannya di handphone atau smartphone itu mudah banget, tinggal colok dan nggak perlu setting apa-apa, dia langsung bisa kedeteksi sebagai mikrofon ya. Tapi kalau di laptop, kalian harus pilih, pilihannya adalah headset. Nah, oh ya, satu lagi, kalau mau pakai smartphone atau laptop, posisi on off-nya di mikrofon boyanya di off kan ya, kan di sini ada posisi on dan off. Kalau on itu dia pakai baterai, kalau off itu nggak pakai baterai. Dan untuk laptop atau smartphone itu nggak perlu baterai, jadi posisinya harus off. Kalau posisinya on nggak bakal keluar suaranya ya. Posisikan di posisinya off supaya suaranya bisa masuk ke dalam laptop atau smartphone. Dan untuk hasil suara yang dihasilkan dari mic Boya BYM1 Pro ini, gua rasa bagus banget ya. Lumayan lah kalau untuk harga sekitar 90.000, suaranya yang dihasilkan begini ya, gua bilang cukup baik untuk kita misalkan mau presentasi atau mau ngajar atau mau meeting, itu udah bagus banget ini. Oke, sekian dulu review gua tentang cara setting mic Boya BYM1 supaya bisa masuk ke laptop.